Komnas Perempuan segera temui istri Verdi Sambo Putri Chandrawati untuk kedua kalinya. Komnas Perempuan bakal menemui istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dalam waktu dekat terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Siti Aminah Tardi, Komnas HAM sebelumnya sempat menemui Putri Chandrawati, istri dari Kadip Propam nonaktif tersebut. Ia menuturkan saat itu kondisi istri Sambo masih shock dan terus menangis di ruangan tidur. Siti menyebut hal itu diketahui saat Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani menemui Putri Chandrawati di kediamannya pada 16 Juli 2022 lalu. Ia mengatakan saat itu istri dari Kadip Propam nonaktif tersebut tak mampu menceritakan perihal peristiwa yang dialaminya. Siti menegaskan, saat itu kedatangan Komnas HAM bukan dalam kapasitas mencari informasi, namun memberikan dukungan. Dukungan itu, kata dia, diberikan oleh Komnas Perempuan dalam konteks pemenuhan haknya sebagai saksi maupun sebagai korban pelecehan seksual. Lebih lanjut, Siti menerangkan Komnas Perempuan juga mendapat informasi soal kondisi putri masih naik turun dari kuasa hukumnya dan psikolog. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.